Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawanku semua. Pada pagi hari ini saya ada di Terminal Purabaya Bungur Rasa ya kawan. Dan pagi hari ini saya mau nyoba trip dengan armada terbaru yang baru launching kemarin, yaitu armada dari PO Bagong. Dan ini armadanya menggunakan bodi yang paling baru, yaitu Max Facelift dari Karoseri Tentrem. Dan paling baru lagi dari PO Bagong yaitu kelas patas ya kawan. Jadi kemarin itu membuka kelas patas jurusan Purabaya Tulungagung. Dan hari ini pemberangkatannya sekitar 7.8, jadi saya tunggu pemberangkatannya di shelter pemberangkatan ya kawan. Shelter pemberangkatan bus Bagong patas sama seperti Harapan Jaya ya kawan, di shelter jalur 6. Dan ini masih ada armada Harapan Jaya yang patas masih parkir menunggu berangkatannya. Dan pantauan untuk pagi hari ini penumpang masih lumayan longgar ya kawan pada Jumat pagi ini. Dan ini masih ada armada Restu juga masih parkir menunggu berangkatannya. Dan di sebelah kiri juga masih ada armada Bukaju yang kelas patas masih juga menunggu keberangkatannya ya kawan. Hari ini saya masih menunggu armada Bukagunya diparkirkan ya kawan. Nah ini kawan, armada Bukagun patasnya sudah dimajukan ke satu pemberangkatan. Nanti kita lihat interior dalam bus Bukagun patas ini ya kawan. Ini sekilas interior di dalam armada bus Bagong patas ya kawan. Untuk konfigurasi seatnya ini seat 22 dengan total 43 seat ya kawan. Dan untuk bagasi atasnya juga sama seperti umumnya. Dan seatnya ini langsung dari rimba kencana, juga ada panel untuk meletakkan air minum. Dan jarak seat dan belakang terbilang longgar juga. Mantap pokoknya kawan. Dan untuk tarifnya ini juga dipampang di kaca ya kawan, untuk tarif patas Bagong. Nanti kawan tahu sendiri untuk melihatnya. Dan jika nanti ada kehabisan baterai handphone, juga tersedia juga ada panel port USB untuk charger khusus HP. Untuk panelnya AC juga terbilang terbaru juga dari Karoseri Tentrem. Mantap pokoknya kawan. Pandangannya juga lega sekali kawan, bersih, nyaman juga. Dan langsung saja kita lihat untuk seat yang paling belakang ya kawan. Dan terpantau untuk seat belakang ini ada 5 seat. Saya coba dulu nanti. Nyaman kawan untuk seat belakangnya juga. Dan seperti ini untuk sandaran tangannya kawan, juga ada safe belt. Ini biasanya ciri khas untuk kendaraan bus tambang ya kawan. Oke kawan, ini armadanya sudah mau diberangkatkan pada pukul 8.42. Jadi saya persiapan untuk pemberangkatan ya kawan. Simak terus perjalanan saya bareng armada terbaru dari PO Bagong patas. Apunten nggih badhe ngecas saged teng inggile sedaya nggih. Oh thank you.
Ini memang ada tarifnya. Ada tarifnya. Ada tarifnya.